Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat memberi kelulusan akhir untuk dos penggalak COVID-19. Penerima dos penggalak itu boleh memilih satu daripada tiga vaksin yang ada, iaitu Pfizer-BioNTech, Moderna dan Johnson & Johnson. Pengarah CDC Rochelle Walensky berkata, individu yang sudah menerima dua dos Pfizer-BioNTech atau Moderna layak menerima suntikan penggalak jika berusia 65 tahun ke atas serta mempunyai masalah kesihatan atau bekerja di bidang berisiko tinggi. Kira-kira 15 juta individu di negara itu yang menerima vaksin Johnson & Johnson juga layak mendapat suntikan penggalak jika berusia 18 tahun ke atas selepas menerima dua dos pertama lebih sebulan. Pihak berkuasa kesihatan dalam satu kenyataan turut menjelaskan ketiga-tiga vaksin terbabit sangat berkesan dalam mengurangkan risiko kesihatan yang teruk, kemasukan ke hospital dan kematian.